Akhirnya saksikan pemirsa laga ketiga kita menarik di antara Endang Witarsa berantakan TV Soccer School di Indonesia Premier League U11 pekan pertama. Sesaat lagi kita saksikan pemirsa di waktu babak pertama yang akan segera bergulir. Oke, Sabas Sabas itu di depan A juga dari pertandingan pertama U11 2024. Oke, itu adalah salah satu tim yang terbaru di pertamanya ada Witarsa belum berhasil menang dan kini di pertandingan pertamanya hasil menang. Nah ini juga maka diambil oleh Valian sebagai pemain termuda di TV kali ini yang sudah mengikuti JL dari usia sangat dini sekali. Kita lihat, jadi kita bisa melihat perkembangan dari seorang Varian, mana perkembangannya sudah sangat terlihat jelas dari U9 sampai dengan sekarang U11. Namanya Indo Valen sangat disupport sekali oleh kedua orang tuanya dan ada peluang bermain lagi. Bisa, bagus sekali kipernya, diri dengan tegak menantang di sana sehingga membuat main dari tidak berhasil menciptakan gol. Karena Witarsa kali ini melalui serangan dengan lebih bisa. Terlalu lama di bagian depan tadi. Oke, itu dari Witarsa. Hafiz, kasih lagi Hafiz. Oh, saya kira boleh kasih Hafiz lagi. Sayang sekali, ya udah. Hafiz menanti tadi serang passing one two dari Audi. Dikiran, bagus sekali. Lempar ke dalam. Ini ada tim yang juga cukup dekat dari tempat itu ya. Dia berada di Tanjung Barat. TV ini adalah singkatan dari Tanjung Barat, cuma dikasih huruf vokal jadi TV. Harusnya TV. Jadi TV ini adalah singkatan dari Tanjung Barat yang dikasih huruf vokal ya, jadi TV. Jadi kalau dibaca injing birit. Nah,
Akhirnya. Coba dari bawah. Tampil ini biasanya memiliki supporter yang cukup heboh ya. Dari tahun season lalu. Paling heboh biasanya supporternya. Udah gitu mama-mamanya juga cantik-cantik lagi. Ya, kita lihat. Kalian cakep kalian. Kalian masih sama-sama baca pola permainan masing-masing itu. Lihat. Edukasi dari Bapak Wasit. Bapak Wasit Ade, selamanya Bapak Wasit Ade ini akan selalu jadi adik. Dan walaupun dia punya adik, tetap Bapak Wasit Ade ini akan jadi adiknya. Baik sekali, pasih, cakep. Oh, masih kok berhasil. Sejauh ini masih ada penyerangan yang coba dilakukan, sama penyerangannya masih tergolong alat. Valian! Spekulasi tendangan yang cukup panjang membuat kiper dari Endang Butar saat sampai terbang-terbang. Lihat, cakep. Luar biasa. Lagi kembali pertandingan. Langsung ke depan. Oh, sayang sekali. Ada tekan lagi, ada tekan lagi. Nice. Aten ini juga adalah pemain dari U9 ya waktu itu. Saat ini waktu itu sempat masuk final, namun harus kandas oleh Farmel. Wah, Valian, cakep Valian. Aduh, bagus sekali kita lihat. Memang Valian ini cocok sekali dinobatkan sebagai kapten karena dia tidak menjadi anak yang pelit dengan teman-teman ya. Cukup pering, ya ini ya, sangat dengan tangan gitu, sering kasih-kasih bola ke teman-temannya. Orang mamanya juga sering ngirim-ngirim ke sini. Jadi Valian ini turunan dari mamanya ya, yang sering ngirim-ngirim. Kalau Valian sering ngirim-ngirim bola, kalau mamanya sering ngirim-ngirim Jeko ke kita.
Tapi dulu, sekarang nggak tahu deh, udah berubah kali. Bahas sekali, langsung ditutup. Jadi kita tuh sempat gak nyangka dengan TV yang sekarang ini waktu 9 ya, pas mereka masih baru-baru, ternyata permainannya cukup cemerlang gitu. Nah jadi kita bisa apa ya, di luar prediksi gitu. Banyak tim-tim yang kita pikir bermain biasa ternyata malah menorehkan sebuah prestasi di IPL. Ini tidak menutup kemungkinan jika Hena Utarsa akan ya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau Hena Utarsa juga akan menorehkan prestasi di IPL tentunya, yang nantinya akan terkenang sepanjang masa tentunya, dimana tuntutan menjadi sorotan. Nah itu ya, keren ya, membuat sebuah prestasi bahwa tim debutan ini bisa menjadi sorotan. Ya, balik pertandingan semakin seru pemirsa. Dua bisa langsung jadi kali ini. Hati-hati di bawah Vali yang menari di depan. Cakep. Bayaki, Bayaki, bye. Bayaki, bye. Bye, crossing, bye. Kalian, sayang sekali. Tekolong-kolong kalian. Atensi. Oh, atensi. Waduh, Atensi adalah salah satu pemain berketurunan dari luar negeri ya, tapi logatnya logat Depok. Betawi ngapak. Lihat, bye. Ya, super sah. Cakep, masih terbuat bolanya. Nafif, terbuat dua pemain. Serangan balik kali ini coba dibangun. Au, di. Sayang sekali au. Lalu terus au. Sedikit informasi bahwa lapangan kali ini di Yonif 201 ini ada satu kespesialan, di mana lapangan U11 ini dibikin lebih besar sehingga ekspor pemain menjadi lebih maksimal, mereka bereksplorasi ya, berimprovisasi jadi semakin baik. Yang tadi 60 kali 40. Jadi sebelumnya 60 kali 4, sekarang sudah 64. Jadi ada tambahan 4 meter ya. Luar biasa. Jadi kelihatan permainannya semakin bebas dan luas gitu ya. Nah, terima kasih banyak tentunya. Kita tentunya akan ucapkan kepada
Yonif 201 yang memiliki pas. Nah, pemirsa, kembali sebuah gol tercipta kali ini. Asli kebersama dan disesakan Rafi di depan gawang dari Endang Witarsa. 1-0 skor terbaru. Ya, tentunya kembali kita coba terima kasih tadi untuk Yonif 201 yang memiliki fasilitas yang sangat baik dan tentunya dengan lingkungan komplek yang sangat baik. Yang kami himbau untuk seluruh peserta yang pada datang ke sini, para supporter, untuk tetap menjaga kebersihan. Jika peninggalan tempat, tolong diangkat sampahnya, dibuang kepada tempatnya. Karena kebersihan di Yonif tidak menyediakan cleaning service, jadi kebersihan tempat ini adalah tanggung jawab bersama dari semua pengunjung atau peserta dan juga supporter. Untuk toilet, silakan langsung bisa datang di parkiran dua. Untuk apa namanya toilet, bisa langsung ke teras Banser yang ada di bawah tangga ya. Di kompleks 8 B itu di bawah tangga itu ada toilet di parkiran Banser. Kalau buang air kecil di apa di toilet ya, jangan di kolong Banser. Kan kolong Banser lagi. Ya, kalian coba kejar bola. Tenang, kita lihat bola. Oh, sayang sekali kontrolnya kurang cerah banget. Ya. Bisa. Ah, korban. Dibiarkan saja. Waktu tidak lama lagi di babak pertama. Apakah akan tercipta gol kembali? Bagus. Bagus. Au. Saya sekali Audi. Kalah. Alsa kontrol. Mantul Rizky. Rizky. Oh, Rizky pas Rizky. Gila. Salaman dong. Ya, akhir babak pertama. Juga skor sementara ada 1-0. Kita akan kembali setelah istirahat. Lalu gol dari Rafi tadi yang mengubah keadaan 1-0. Ya, untuk para pemain Endang yang tidak terdaftar di SP untuk mungkin bisa kembali ke ya, biar nggak bingung. Terima kasih. Mungkin lagi berubah yang pertandingan yang sudah berubah babak kedua. Untuk lihat siapa yang akan menangkan pertandingan tadi. Baik, kita lihat kembali pertandingannya. Berbahaya. Angkat. Waduh, Valian. Baik, kita lihat. Kopra-kopra. Berbahaya. Cross singkat di bawah dia.
terhambat. Serang balik. Au. Dia cakep. Agak. Salah satu pemain yang menciptakan gol pertama di IPL di musim 2004. Lihat PHK. Foul. Rambut tadi. Utama dari Endang Butarsa sudah dimasukkan kembali. Salah satu kiper yang kami bisa golongkan menjadi kiper yang cukup baik penampilan, walaupun badannya tapi pergerakan yang sangat aktif. Cakep sekali, kita lihat coba permainannya. Ya, untuk orang tua berharap untuk tidak berperin. Untuk orang tua biar tersatu Bye, kita bye, dan sentuh kerungu tadi, bye, angkat bye. Rafif. Kita lihat, serang balik, bagus sekali. Agak, rebound. Cukup melawan, saya lihat pertandingan dari Endang Butarsa. Tim Endang Butarsa yang masih terus diarahkan oleh coachnya, yaitu Bung Jan Soma. Ardi membawa anak didiknya untuk debut di IPL. Bagus sekali. Berbahaya. Mulai memberikan ancaman, kita lihat anak-anak yang gitar sak. Sayang sekali. Jano, kita lihat. Jano, akhirnya
Coba, ayo, ayo, ayo ya Audi. Aduh, Audi, saya sekali Audi. Lalu nafsu dia. Tidak boleh melalui udara, sangat jauh. Erik saja kali ini minta serangan ya. Pas kontrol jauh lambung ke depan, Valio ada di tujuh, ada Aten di sana. Ada di bawah ya, Kano pas kontrol bos, angkat, wih, hampir saja melihat. Lepasin dari Zuan kembali. Hari ini tubuh mulai mendapatkan tekanan. Hari ini tidak mulai di bawah, langsung mulai di atas Nisa kali ini. Nisa, Gail. Selamat kembali. Yang itu Arsa. Oh, prakoplek dia, cakep sekali. Au, au. Ano, ano, ano. Keras ini direbut oleh Nisa dan apa itu pelanggaran. Mulai bahaya kita lihat permainan Audi dan Ano. Saksikan kembali pemirsa pertandingan. Masuk lebar.
Baik, tim selanjutnya silakan masuk lapangan. Tim selanjutnya silakan masuk lapangan. All Star Galapuri dengan Pam Jaya Akademi, silakan masuk lapangan. All Star Galapuri dan Pam Jaya Akademi, silakan masuk ke dalam lapangan. Ya, terima kasih, silakan. Eh, jangan dibangun bangunin. Keluar-keluar tim dari stadion bangunin. Rafif. Oh, gagal beli pemula Aten. Kalau ngejar otomobil ke Aten. Masuk otomobil ke Ewan Aten. Klasik Aten. Terlalu lama dia. Valia. Memberikan tendangan spekulasi yang berujung bersarang di sudut gawang untuk kedua kali ya Galo untuk TV. Besar sih kan. Akhirnya Valian menciptakan satu angkanya dengan tendangan yang mungkin tidak sengaja, tapi itulah sepak bola. Harus berani berspekulasi dan juga harus berani menerka-nerka. Karena dari terka-nerka itu mungkin saja tercipta sebuah gol dan juga peluang. Aten, Aten, Afif. Sudah selesai, artinya lapangan tidak lama lagi. Atas langsung ke depan, cakep di perukus. Langsung ke depan, berakhir sudah pertandingan dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan tim atas Enam Tersa. Selamat-selamat, selamat untuk tim dan tetap semangat untuk Enam Tersa, kita nantikan pertandingan berikutnya.